Gamers, back lagi bersama gua Trepasar sini, kembali lagi di game Plants vs Zombies Hybrid. Jadi guys, kita kembali lagi di game PvZ Hybrid ini untuk melanjutkan adventure. Karena di episode sebelumnya itu sangat berat sekali guys ya untuk challenge ini dengan strategi gila buatan kalian semua ya. Cuma seru sekali guys, walaupun sangat menderita gua, tapi enggak apa-apa. Karena kita sudah dapat burger, harusnya level jadi lebih gampang sekarang guys. Dan nextnya mungkin kita dapetin batu solar lah ya nextnya guys. Jadi jangan lupa guys, untuk episode kali ini jangan lupa untuk komen strategi yang bakal dipakai untuk channel next episode guys. Yang penting jangan strategi yang nyiksa gue ya. Oke, langsung aja lanjut ke adventure. Karena ini hari untuk gue beristirahat, kita pakai strategi dari gue sendiri ya. Gak jadi istirahat guys. Apa ini? Ada garis di kolam berenang. Ini sih gak bagus. Tapi gue dapet tanaman ini sih, burger sih. Boleh lah ya, kita last section. Kita ganti semua tanaman kalian ya, tidak berguna ini. Langsung ya pakai ratu solar, pumpkin teratai. Kita gak perlu pakai teratai lagi guys. Ya boleh lah ya buat pertahanan. Lalu pakai pot ya, gak boleh lupa guys. Dan kita pakai kacang pembesar, karena ini malam, berbahaya sekali. Dan untuk penembak murahan kita pakai sniper lah ya. Sniper atau ya kayaknya pelontar mentega bagus sih. Kucing pelontar. Ini mahal sih. Sama yang beku-beku kita pakai kaktus biar hemat. Nah, dua tanaman instan lagi ya. Inilah ya Elsa lah ya. Elsa kayaknya paling membantu entah kenapa. Lalu dorong-dorong supaya ya agak mundur, atau enggak dorong-dorong S lah, dorong-dorong S boleh lah. Penembaknya kita pakai polong summoner. Gua enggak tahu ini sangat random kali ya gua pakai, guys. Cuma semoga aja nih. Semoga aja kita bisa menang nih. Kita tambahkan solar dulu. Ini kan jamur air es. Ini polong summoner, ini tukang stun, ada burger sama ratu solar di belakang. Oke, let's go, kita pakai kucing pelontar langsung. Abis itu slow-slowin. Let's go, jangan taro apa-apa di bawah karena ada polong. Ini polong ribet banget. Pakai stun dia dong. Bisa pakai mentega, triple mentega, let's go. Oke, mati. Pot solar belum bisa dipakai ya. Tapi kita bisa pakai jamur air es, terus pakai solar lagi dibesarkan seperti anak sendiri. Lalu, nah ini gue baru sadar sesuatu guys, rubber duck ini ya, atau zombie si karet bebek ini, dia bisa ngesummon barikade guys. Jadi bebeknya itu sebenarnya barikade ya. Nah itu tambah pumpkin. Nah kita bisa tahu tanaman di atasnya. Oh iya, baru kita tambahkan summoner. Summoner bagian depan harusnya bagus sih. Ayo. Bisa. Kita kehabisan solar nih. Kita kehabisan solar, bahaya juga. Oke, untuk carry kita ya. Tanaman carry kita belum gua taro nih. Ini burger sama ini belum gua taro. Aduh, kaleng ya, kaleng. Kaleng matikan kayak. Oh, gua gak pakai magnet, bro. Udah lah ya, gak perlu magnetan. Aduh, ada ginian dong. Apa ya? Pumpkin kah? Bisa double pumpkin sih? Gak bisa ya. No. Lama-lamain. Ya kok lewat sih. Gue kadang kesel sama mekanika guys, bisa gitu. Oh enggak, tadi gue slow hand guys. Kita pakai last section aja. Tadi gue lupa sih. Gue lupa taruh ini 360 guys. Kenapa kita pakai ini ya? Kenapa kita pakai teratai dulu? Iya, salah gue. Ya, kita cepat dikit lah. Pumpkin di sini kan contoh. Habis itu solar. Ratu solar, nah ini harusnya bagus sih. Terus untuk jamur air es yang gratisan ini kita taruh di mana-mana. Bisakah? Apakah lebih bagus kah? Atau lebih jelek? Mau nggak tahu? Let's go. Kita pelani dulu. Kok kenapa jadi cepet banget sih? Kok percepat kah? Oke, teratai ya. Pumpkin nggak bisa tahu di depan kok gitu ya? Karena nggak ada teratai. Wait, jeleknya begitu ya? Ya kita bisa double pumpkin bro. Udah. Jadi kita pakai penggantinya. Kita tambahkan jamur RS dulu. Tambahkan kucing pelontar. Oke, kasih gua solar dulu bro. Kasih gua sedikit solar lah. Ini masih awal-awal. Oke. Inilah guys, kalau malam ya. Malam itu bahayanya mataharinya doang sih. Mataharinya ribet. Dikit banget. Sama tadi ada. Nah ini nih, ini bisa diatur sih. Beku-bekuan, maybe. Let's go.
Kasih matahari please. Gue butuh taro perisai sebelum mati. Sebelum mati. Halo. Halo sebelum mati. Nice. Pumpkin. Oh gak mati guys. Bertahan solar gue. Tapi bawa dalam bahaya bro. No matikan. No jamur ARS gue. Sangat disayangkan. Tapi gak apa-apa. Masih bisa bertahan. Solar udah banyak kita besarkan dulu. Jadi aduh perisai kita butuh perisai. Apa kayak perisai? Perisai cuma pakai pumpkin ini sih. Bisa 360 tidak bisa guys. Salah guys 360 saya kamu nggak pakai. Masih bisa bertahan. Let's go polong summoner boleh dipakai lah sekarang. Kau bawa aja takutnya nggak kelihatan gua. Besarkan lagi. Oke, cuma 2 wave sih. Lihatnya sih cuma 2 wave, tapi kayak mengerikan gitu ya. Ucup lontar buat stun-stunin. Mati gak nih? Dorong lah ya. Buat jaga-jaga guys. Karena gue gak mau kehilangan itu ya. Itu mahal loh, 350 solar loh. Oke, itu gak apa-apa. Itu ambil aja. Oke, nice. Summon. Akhirnya polong summoner gue. Bekerja. Bisakah pakai burger? Aduh, no. Ini belum ada pertahan. Gue lupa. Nahannya nggak ada, bro. Oh, jangan dibunuh ya. Atau ini lagi. Bawa lah ya. Ratu solar, biar kebakar juga nih polongnya. Ini polong, zombie polong nih kalau nembak bisa kebakar juga, guys. Itu yang menarik ya. Susu monor lagi. Nah, pumpkin udah ngejagain bagian depan. Nah, ini boleh nih. Ini gue suka nih. Oke, siap. Kayaknya teratai tetap harus dipakai deh. Soalnya untuk pumpkin teratai ini agak lama, guys. Agak lama cooldownnya. Itu yang jadi masalah ya. Tapi bisa lah ya. Wong summoner. Ini nggak gara-gara keluar, by the way. Burger gue juga belum kepake nih. Burger. Nah, burger baru tau di depan. Ini buat melawan si gagan keluar tidak berguna ini ya. Jadi kita berkumpul depan. Elsa belum kepake. Masih kita simpen untuk wave-nya terakhir. Ini bagus sih, bagus untuk dipakai sekarang. Tapi dia belum deket. Yo, deketan lagi dong. Jangan takut. Nah, baru pakai Elsa. Let's go, matikan dua gagan tuar ini. Tidak berguna ini ya. Nice, polong lagi. Oke. Wave terakhir, semoga tidak ada yang aneh-aneh kayak itu atau lompat atau gimana ya. Let's go, baru gue bilang si ada si lumba-lumba tidak berguna. Kita bisa percepat. Nice, summoner gua ngalang-ngalangin dominya. Nice, lama-lamain gagal gua ya. Gua suka banget. Dan kita dapat Solar Kelinci. Bisa di air kah? Produce Sun and Shoot Sun Seeking. Dia bisa ngeluarin solar dan bisa nembak. Langsung gua pakai. Oke, karena kita harus ngubah-ngubah dulu, kita last section. Dan untuk 360, mohon maaf kita ganti saja karena kita udah punya burger tanaman premium 3 biji terlalu berlebihan menurut gua. Kita ganti dengan solar kucing. Dan untuk solar biasa tetap harus sih. Sudah boleh lah ya. Atau pakai ini ya, jamur ini ya, jamur pemusnah lah ya. Ya jamur pemusnah boleh lah. Let's go. Nah, ini enggak ada challenge lagi nih, harusnya lebih susah. Makan solar dulu. Oke, tambahkan jamur RS. Oke, tambahkan pumpkin teratai, tambahkan satu solar lagi. Solar kucing bisa di air kah? Belum coba lagi. Ayo. Cepat dikit. Oke, gagan keluar. Sudah klasik sekarang. Kucing solar. Eh dong, lebih baik kucing solar. Bisa kah? Tidak bisa. Dia nggak nembak lagi. Gue nembak bro. Dia nggak nembak sih. Oke, dia tidak nembak guys. Entah kenapa. Ya matikan. Lama-lamain lah ya. Pakai polong summoner. Bawa ada kaleng. No. Wah ini giga ya. Ini giga bro. Bos ada sesuatu. Caka di. Lama-lamain dulu. Bawa di slow-slowin.
Oke, hilang es gua, no. Tidak bagus. Tambahkan solar, perbesar solar. Oke, slow-slowin, aman. Pumpkin agak depanan ya. Nice. Summon terus ya, summon terus ya, lama-lamain dulu. Nah, ini bisa nembak nih. Memang harus di depan deh. Harus di depan, guys. Tahu di depan lah. Solarnya bisa nembak, guys. Sayang kalau nggak tahu di depan. Ke jamur RS udah ribet ya. Oke, polong summoner boleh. Kucing pelontar kita belum taruh. Kucing pelontar belum gua taruh, guys. Kita besarkan. Oke, aman ya, ada pumpkin. Pumpkin lagi enggak sih? Tunggu kita selesaiin dulu nih, ribet nembak-nembak terus. Ayo, tahu tengah. Nice, kucing pelontar, let's go. Ini sih super berantakan sih. Tanaman gua enggak tahu, guys, berantakan banget. Tapi gua sangat suka ya. Let's go. Enggak ada magnet sih. Ya, mentega lagi. Boleh banget. Tapi kuat sih, tanaman kayak gini kuat, guys. Kalau kalian tidak sadar ya. Kita tinggal butuh keluarkan carry kita nih, si burger. Burger enak. Kolong summoner lah ya. Habis itu jamur RS gratis. Habis itu bisa taruh pumpkin. Terus tambahkan kaktus biar nge-slow lagi. Let's go, pakai kucing. Cuma nggak bisa ditaruh di depan karena butuh pumpkin lagi. Ya, kucing pelontar atau apa yang bagian depan? Kucing pelontar kayak paling bagus. Burger lah ya, burger. Atau enggak, ratus solar dulu. Jangan cepet-cepet, guys, burger. Ya, walaupun burger dapat solar juga sih. Gue lupa, guys, burger ada solar. Dem. Lupa gua. Oke, percepat dulu. Let's go. Ayo, burger dong. Burger, kita butuh carry. Nah, carry di bawah nih. Burger bawah, let's go. Keluarkan semuanya. Dadadadadadar, mati semua kamu. Abis itu pumpkin. Abis itu triple mentega atau kaktus dulu. Oke, kaktus es boleh lah. Kaktus es di atas sama bawah. Oke, semua buku-buku aman sih. Semua sudah buku-buku, tinggal bagian atas. Bagian atas kita pakai polong summoner. Mentega lagi atau kacang pelontar. Kucing pelontar maksudnya. Kayaknya ini aja, mentega, triple mentega. Buku-bukuan di atas. Pumpkin di atas. Terus tambahkan burger lagi, carry lagi. Oke, bagian tengah bisa kita ganti dengan kucing pelontar lagi, let's go. Namun bagian bawah itu bisa tambahkan polong summoner buat lama-lamain. Sama kita tambahkan kaktus lagi. Sangat tidak rapi, bro, ini tanaman gua. Tapi gua suka ya, kekuatan kita kuat. Kita percepat langsung. Kita percepat, let's go. Kita sudah dapat momennya nih. Sudah dapat momennya, kita tinggal tambahkan. Aduh, rantainya sayang sekali nggak, gua nggak pakai, guys. Rantainya lama banget, bro. Oke, bergeragi, let's go. Push. Oke, gua nggak bisa tahu apa-apa, guys. Pumpkin, mungkin cepet. Kita tahu depan. Tambahkan ratu solar lagi. Matahari gua menumpuk, bro. Tapi gua tidak bisa tahu apa-apa. Kita taruh tanaman apapun yang bisa gua taruh. Kita push, nah ini enggak. Ini no chance sih. No chance mereka bisa ngelawan gua ya. Gagantua pun, tanpa pakai magnet pun udah KO, guys. Let's go. Push tanamanku. Push. Walaupun 4 wave. Let's go. Pumpkin lagi tidak bisa. Gua bisa tahu apa-apa, guys. Ya cepet pakai apa ya? Jamur pemusnah kah? Ya, gua in case. Kalau kita udah pingin cepetin, kita pakai jamur pemusnah di depan. Tapi jangan dicuri dong. Jangan dicuri. Nah, ini kita biarin aja. Ini auto win, guys. Ya, sementara kita bisa taruh. Oh, gila. Matahari gua 3000. Gila, gua koleksi, guys. Koleksi, bro. 100 solar lagi. Banyakin, guys. Bisa gua delete, tapi... Nah, delete aja. Ceger! Biar cepet. Wah, muncul lagi, bro. Pikir gua takut. Tinggal bagian bawah yang belum ada. Nih, makan burger 1000 harganya, bro. Burger deluxe. Anjay, mati kamu ya, gagal keluar. Gue udah bahas dendam sama kemarin, guys. Kemarin tuh rusak parah itu ya mental gue, guys. Tapi tenang aja, ini hari untuk bahas dendam. Kita push terus. Burger lagi, nice. Burger semua lain sudah punya, guys. Ini kalau misalnya gue mesen burger sebaik ini, guys, gue udah puas banget, guys. Gue udah kenyang berat.
Let's go, kelarkan, kelarkan. Matikan semua, tembak, burger. Ratakan. Elsa kita tidak kepake, bro. Dan kita dapat polong tentara air. Polong air tentara. Itu shotgun piece. Iya, nembaknya shotgun, bukan gatling, guys. Shotgun, bro. What's up for the plans you... Hah? Ini full kolam? Dan gua gak boleh kehilangan apa tadi? Gak boleh kehilangan 10 tanaman. Gak bisa kehilangan 10 tanaman. Berarti gua gak boleh pakai ini dong. Apa ya? Kita butuh pelindung berarti ya. Pelindung kalau kita mati 10 aja mati. Gak bisa pakai tanaman instan. Yaudah kita buang tanaman instan. Damn. Ini kayak PVC 2 banget. Oke. Oke, berarti kita tambahkan teratai. Teratai pun dihitung tanaman ya. Pumpkin sih. Perisai sih. Kita butuh perisai. Tambahkan magnet lah ya. Atau enggak, ini boleh diganti karena enggak regagan keluar. Kita pakai batu tinggi. Batu tinggi kan keras tuh. Nah, ini batu tinggi air. Kita pakai tanaman full air, guys. Ini enggak bisa di air. Yang bisa di air sih dua ini aja sih. Dua ini aja udah bagus nih. Polong air mancur, maybe. Atau pumpkin kita ganti lah. Pumpkin kita pakai polong air mancur. Let's go. Ini sih gila. Dan kenapa aku masih pakai pot? Ngapain gue masih pakai pot? Pot apa? Buat apa, coy? Pot kita ganti. Magnet. Let's go. Ini full pertahanan sih. Wish me luck, guys. Wish me luck. Ini sih tidak bagus kelihatannya. Ini shotgun kita ganti sih. Jadi kita nggak pakai kaktus es, kita pakai shotgun. Oke. Okay. Kita banyakin solar. Tapi harusnya shotgun jangan tahu di sini ya. Harusnya gue pakai kucing atau nggak solar aja, ratu solar, bro. Ya, tapi nembaknya banyak sih. No, bisa bekuin. Perisai kah? Alah, pakai air nggak bisa pakai api. Oh ya udah, pakai perisai. Damn. I do not expect that. Gue tidak expect kayak gitu, guys. Berbahaya, bro. Bunuhnya gimana? Pakai ini kah? Nembak. Matikan. Nice. Besarkan. Butuh magnet kah? Aduh. Batu tinggi kah? Apa ya? Ini kan penembak lagi. Butuh magnet segera, guys. Cepat. Matikan. Oh, mati. Nice. Oke, gua butuh solar. Atau solar atau kucing pelontar. Solar gua belum lengkap, guys. Ini jadi masalah nih. Jangan ada penembak ya. Jangan ada penembak lo. Kok kesel kalau ada penembak. Bisa. Untung gua pakai tanaman yang bisa di air semua, bro. Tapi 3 lane ya, tetap 3 lane ini. Mati. Shotgun kayaknya kita butuh taruh banyak. Ini kekuatan polong kah? Kekuatan polong tentara air. Oke, siap. Let's go. Solar. Ada penembak ya, penembak mati langsung, nice. Molong tentara lagi, tentara air. Perisai di... Nah, ini perisai boleh lah ya. Molong tentara air lagi. Kita besarkan solar. Nice. Belum ada tanamannya yang mati ya, masih 10 tulisannya. Tapi wave kayaknya harusnya nggak gampang. Masih susah. Oke, solar kucing. Dia bisa bantu nembak. Ada pertahanan. Oke, habis itu pumpkin api. Kita bisa taruh sesuatu lagi nih. Oke, matikan. Magnetnya nggak kena ya? Nggak kena, bro. Oke, pumpkin lagi. Kok mata gue masih dikit ya? Masih dikit, bro. Oke, nice. Tembak. Bakarin. Ini bisa kebakar gak sih? Kamu gak lihat. Ya, let's go. Carry gue sudah keluar. No, bagian atas. Batu. Nice. Bagian bawah. Kita pertahankan dulu. Pumpkin. Tambahkan magnet buat nge-counter semuanya. Shotgun lagi. Nah, bagian depan nggak ada nih. Ini pakai api lah ya. Api. Pumpkin berapi. Let's go. Abis itu bagian bawah bisa pakai polong tentara air lagi.
Oke, ini angkatan air, guys. Angkatan air ya, angkatan laut kok angkatan air. Let's go, let's go. Pakai ratu solar atau kacang pelontar lagi? Enggak lah, ngapain lah. Kalau air mancur lah. Carry kita ya. Habis itu bagian bawah aman. Ya, tinggal kita isiin belakang aja sih. Kita isiin damager di belakang. Oke. Bisa diatur. Terus ya, batu tinggi air. Let's go. Pumpkin kah? Gak perlu. Menembak lagi gak sih? Oke, ratu solar maybe. Keluar. Burger gue belum keluar nih. Terlalu cepet bro. No. Burger gue belum kepake bro. Tapi gak apa-apa sih. Ini challenge guys. Challenge kita gak ada waktunya buat burger-burgeran lah. Soalnya gak ada gagahan keluar juga. Magnet lah ya buat jaga-jaga. Oke, bisa. Kayaknya easy. Ini terlalu easy sih. Kayaknya difficulty-nya terlalu easy guys. Benar, ini terlalu easy. Ya, kita bisa matikan. Oke, tewas. Nice. Kelar, dan dapat kangkung polong yang bisa di air lagi. Full dengan air kah kita tentaranya? Siap, kita udah dapat apa nih? Udah dapat banyak, guys. Dapat banyak, cuy. Guys, sampai sini dulu, guys. Karena kita sudah dapat 3 tanaman. Kita tidak perlu buru-buru karena kita bisa santai lagi. Karena untuk next-nya, sebelum kita main ke level yang lebih sulit, kita bakal lanjut ke challenge mode dengan strategi lagi guys. Mode strategi dari kalian. Kita dapatkan polong gerobak aja guys. Nih ya, polong gerobak atau pea cannon. Nah ini bagus nih. Bisa kak? Ya gak bisa dong. Ayo dong, minimal bisa pakai strategi lah. Nah ini bisa guys, ini bisa nih. Untuk gerobak polong, siapkan strategi kalian nih. Gak perlu pakai teratai, gak perlu pakai pot. Dan ada kecil-kecil gini nih, ini counternya bagusan apa? Silahkan strategi di bawah. Dan untuk level ketiga, nah ini nih, bisa pakai strategi ya? Strategi please. Nah, bisa pakai strategi juga guys, untuk strategi yang kedua di level ini guys, di area ini ya. Ini harus pakai teratai sama pot, keluarkan strategi kalian. Itu tantangannya guys. Jadi, itu saja untuk hari ini. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel gue. Seperti biasa, kita ketemu lagi di next video. Dan terima kasih buat kalian sudah join jadi member. Anyway, thanks for watching. See you later, see you soon. Goodbye and peace out.